Hey, welcome back to the Sharifan. Okay guys, hari ni saya berpakaian baju AI Merch X AI Garage Edition dan juga AI Merch Tech Pen. Jadi nanti akan release, sabar sekejap. Tapi apapun, konten untuk hari ni adalah inilah dia, konten bekal AI Team. Okay, macam korang tengok juga kat depan ni, diorang semua pakai baju AI Merch X AI Garage Edition 1. Okay, tapi kita tak jual sebenarnya baju ni. Baju ni adalah free gift bagi sesiapa yang membeli seluar AI Merch Tech Pen ni lah. Okay, maksud ni Tech Pen dia, seluar yang selalu saya pakai, kalau korang perasan. Okey, jadi ramai yang tanya, ramai yang dekat TikTok apa semua yang tanya mana beli, mana beli. Okay, saya keluarkan sendiri edition untuk AI merchandise. Alright. Okey, tapi jom kita teruskan dengan konten kita pada kali ini. Okey, konten kita dah nampak bekal-bekal yang mereka bawa. Aku tak tahulah bekal dia orang masak ke bekal dia orang beli, tapi aku nampak. Aku tahu ada yang masuk tapi ada yang beli ni. Nampak sangat beli ni yang bekal-bekal ni. Okey, tidak mengapa. Jadi saya akan menilai bekal breakfast diorang ni macam mana. Dah jom kita mulakan. Let's go. Okey, so mula-mula ni aku nak rasa bekal daripada Syahmi. Okey, Syahmi. Okey, makanan apa yang kau bawa? Makanan ni dia famous. Okay. Antara kita memang famous. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Shawarma. Why? Yang penting bukan kau buat akan shawarma ni. Tai. Kau jangan menipu, dosa kau. Betul. Penat saya nak buat garlic sauce semua. Tak ayahlah Syami. Sungguh. Terlalu ni. Sumpah. Ui, main apa ni sumpah macam ni? Rasa kan tu. Kenapa bismillahirrahmanirrahim. Kenapa shawarma? Makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kau jangan main bubung aku. Aku keluar kau dalam konten ni. Betul. Dua hari je bang. Pelik lah rasa, kenapa eh? Saya first time buat. Kenapa shawarma? Tak sedap sangat shawarma saya. So aku sangat tidak mengemari breakfast mu. Tak ada orang breakfast dengan shawarma. Walaupun mu buat. Dah. Yelah. Oh, tak ada kenapa? Kenapa shawarma? Sebab sebelum masuk AI, saya jenis yang family susah. So dulu Damascus tengah viral semua kan. Cakap, Mama, Ami teringin nak pergi Damascus, tengok orang batu ramai. Nah, sorry, Mama tak dapat nak bawa pergi Damascus, mahal tu. Mama pilihkan dekat pasar malam. Oh, yeah. Patutlah macam ni. Kenangan. Oh, tu Damascus sedap. Oh, tu dapat free marketing lah Damascus ni. Okay. Tak. Duduk. Kita letak kat sini. Nanti bagi orang makan. Lagi bagi budak-budak ni makan. Sebab kita potluck je lagi. Okay, terima kasih Syahmi. Okay, seterusnya adalah Atika. Wow, box dia cantik lah guys. Okay, Atika. Ya. Yeah. Apakah ini? Nasi goreng tom yum. Wow. Nasi goreng tom. Macam beli kat kedai ni. Tak lah, ini buat. Oh iya ke? Masak. Bila kau buat? Bagi tadi. Ya ke? Tapi dia punya ni macam keropok apa ni? Keropok moni? Tapi takut dia dah macam pagi masak kan. Takut dia dah tak crunch. Bismillahirrahmanirrahim. Takut dia dah tu. Okey lah. Okey. Okey, wah, Phoenix dah kembali. Wah,
daripada tanah suci. Okey. Apa? Kita try dulu nasi goreng tom yam tika. Maaf ya, saya makan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Ah? Bolehlah. Sedap. Okey. Terima kasih atas nasi goreng tom yam. Kena cakap ke kenapa? Kenapa nasi goreng tom yam? Okey, saya masak nasi goreng tom yam ni sebab saya ada kawan dengan seorang ni, dia suka nasi goreng tom yam. So, dia jadi macam favorite food saya jugaklah. So, kalau nasi goreng tom yam, saya akan ingatkan dia. Hafiz lah? Bukan. Adalah kawan. Abang kamera. Aduh. Okey, abang kamera. Okey, terima kasih. Tiga. Okay, seterusnya Nazrul. Okay Nazrul, makanan apa ni? Makanan ni makanan paling simple. Apa? Sandwich. Nampak sangat beli. Kenapa? Sebab dia punya potongan tu perfect. Itu tak makan sandwich saya hari tu. Ni dia apa ni? Inti dia punya sakit. Sabarlah. Ayam yang slice tu, lepas tu saya letak cheese, lepas tu saya letak sayur-sayur sikit. Sayur-sayur apa ada? Sayur tomato, sayur salad. Lagi? Itu je. Ada lagi ni? Tak ada. Aku tak makan pun sandwich. Tak apalah. Kau makan dulu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah rasa sandwich. Okey, kenapa memilih sandwich? Dulu saya time sekolah, saya tak suka buat ukan. Saya rasa macam malu nak buat ukan. Okey. Lepas tu first kali yang saya bawa, itu saya beli. First kali saya bawa adalah sandwich. Sandwich tapi sandwich bukan sandwich ni Sandwich sardin. Mak saya buat. Tu aku suka. Ni memang kau beli. Lepas tu tak ada sandwich sardin. Mana ada. Dahlah. Nah, ambil makanan tu. Ambil. Okey. Terima kasih Nazrul, kita pergi seterusnya. Okey, sekarang ni kita ada Nisa. Habis kat online aku. Okey Nisa. Apa kau isi dalam ni? Krabu Maggi Bangkok. Krabu Maggi pagi-pagi? No, suruh sakit perut ya tak? Ya! Takut aku nak Krabu Maggi ni. Okay, tak apa. Kembar dah ni. Kembar dah? Ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena niat dulu ni. Okey ah, rasa dia okey. Cuma dia tak seafood, lepas tu dia mungkin sebab dia kering. Dia memang steak. Oh, dia memang kering. Tak sedap ah. Tak, aku ingat kan dia memang basah daripada awal dak? Dak. Dia memang kering. Dia lain daripada sama. Kenapa ni? Kenapa makanan ni? Sebab makanan ni diajar oleh bakal kakak Ifah tak jadi. Kakak makan ajar saya. Oh ya. Mungkin kakak makan masak sedap kot. Betul. Tak sedap je. Cuma saya tak biasa makan yang ni. Tapi rasa dia okey. Boleh rasa. Tapi kalau ada juicy lagi rasa macam sedap lagi. Tapi tak tahu lah. Depend lah. Sebab ni tak, ni dah sejuk. Dah bekok. Betul. Jadi kalau panas mungkin sedap lagi kot. Okay? Sebab bakal kakak Ipah tak jadi. Mana tahu tak jadi? Mana tahu tak jadi? Dah lah. Okey lah. Gilah kat orang lain pula. Tolong lah. Apa boleh saya tak jadi. Okey, terima kasih. Nisa. Pergi seterusnya. Okey, Pak Igram, apa isi di dalam ini? Isi dia nasi putih sambal lauk paru. Wow. Alright, so masakan ini adalah masakan yang dibeli. Panas lagi. Kenapa memilih masakan ini?
yang saya masak nasi je, lauk tu masa saya tak masak buang, nasi tu okay. Saya letak dalam plastik. Lepas tu saya pergi kedai mamak ingat ambil bekas ni. Lepas tu nampak lauk paru dengan sambal, saya letak lah. Gitu. Kenapa saya pilih nasi? Sebab benda pertama yang saya belajar adalah masak nasi. Dan dengan masak nasi tu boleh bergaduh dengan adik-beradik. Betul. Dan dengan bergaduh adik-beradik tu, bila mak dah suruh masak, mama kata masak nasi, semua orang tak nak. Lepas tu mama sendiri masak dan kita orang makan dalam keadaan sebesalah. Terima kasih Pak I atas nasi tu. Aku tak boleh try. Betul. Sebab aku tak boleh nak judge makanan ni. Betul. Sebab ini makanan yang dibeli. Betul. Saya terima kasih. Pak I geram. Sama-sama Pak I. Wih, layu macam tu. Mantap lah. Buka kan ni? Buka. Sebab tu. Buka. So, ayam bakar? Ayam QP. Ayam QP. Yeah. Kenapa QP? Sebab masakan ni adalah masakan pertama yang suami saya suka. Oh, faham. Kita tengok kedua. Gila lah. Hak ni aku nampak menyelerakan gila. Yang ni udang garlic butter. Oh. Tak tahu lah sudah kena. Flex, flex. Udah-udah tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Sebab hari ni nampak sedap. Ada kena faham ke Abi? Boleh ada wasabi. Oh, jadi mah. Oh. Lagi tu boleh pakai. Oh, dah. Ayah kita ayah. Ayah. Ha. Ayah. Dia kena sedap gitu. Ha? Sedap gitu. Kena sedap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayla comot. Wuih sedap. Serius. Kalau dari 10 per 10 aku boleh bagi 9.9 per 10. Satu tu sebab apa aku tak bagi? Tak apa, tak apa. 10 per 10. Ego eh. Ego diri. Ha. Sedap. Dua-dua sedap. Tapi aku lebih suka ni. Udang butter ni. Okay, thank you so much. Nanti yang risau awak boleh rasa. Okay, alright. Arisa. Tahniah Arisa. Hampir per... Bukan hampir perfect lah. Perfect tu. Hak ni jadah tak boleh makan. Hak ni jadah tak boleh makan. Eh, ha? Baru nak ayah ni. Setakat ni. Test kering? Oh, baik-baik. Test kering. Oh, ni ada lagi? Ada kisah dia. Ini, ini sebab suami mu minat dia tau? Ha. Ini sebab apa ais krim mu beli ni? Sebab saya tak pernah dapat rasa seorang ayah beli ais krim dekat kedai. Ada jadi ayah ni? Hah? Aku tak ada ayah. Okay lah. Sudu-sudu? Rasa tak? Krim tak perlulah rasa. Okay. Tapi cukup lah bagi aku dah ni. Aku dah nak makan ais krim sekejap lagi. Sebab ais krim bukan aku perlu rasa yang beli eh. Okay. Yang pun, thank you Arisa. Okay. Alright, thank you so much. Wah. Oh, panah-panah lagi ya? Ini saya cakap abang, ini ada sejarah. Sejarah? Sejarah. Saya buat ni sebab sejarah waktu saya kecil. Okay. Masa saya kecil waktu zaman saya belajar. Kita tengok dulu eh. Okay. Pemakanan dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sejarah. Cik small tu. Aku. Bukan, macam cik small lah. Oh, bukan eh? Oh. Okay. Dengan apa ni? Bubur. Bubur. Okay, bubur dia nasi.
yang tak boleh berjadi di cair. Okey, nasi air lah. Nasi air lah kira macam tu. Wish, aku tak boleh makan lah. Sikit je, rasa sikit. Aduh. Tak boleh. Tak boleh, kalau tak boleh tak apalah. Okey, tak apa, aku try. Tak basi. Kau balik-balik pada umrah gitu kau dengan kau. Bismillah, Marim. Aku try sikit lah. Sikit je, tak apa rasa. Ha, dah rasa macam tu ke? Okey kan? Ha. Apa yang susahnya, okey je. Ha. Eh, macam hina sangat makan yang saya buat. Saya buat. Tak, aku bahaya kau ni. Tak, saya buat betul. Ha, sedap kan? Sedap. Bukan kau buat ni. Sumpah saya buat. Oh, ya ke? Ha. Wow. Tapi yang Amy bagi lah. Amy bagi. Amy dia bagi satu cup tu, cup bubur tu. Tu saya masak guna air seorang tu. Okeylah tu, okeylah. Bukan nak suruh. Asalkan kau buat. Ha, betul. Saya buat. Ha, okey. Alright, sedap. Kau masak lah, bukan kau yang buat. Saya buat pun sebab pengalaman saya. Oh, yeah. Saya nak cerita. Sebab orang lain semua bercerita. Haa, saya nak cakap. Cerita. Boleh. Haa, kenapa? Ha. Kau sekarang ada misal dia main cakap lah. Tak, maksudnya. Okay. Saya buat bubur dengan oats tu, orang tempat yang berbeza. Waktu saya buat bubur tu, waktu saya kecil, saya duduk dengan ayah saya. Orang lain semua buat bekal. Saya tak buat bekal. Lepas tu saya rasa saya nak masak. Saya masak nasi semua benda. Nasi tu nasi air, jadi air. Ini saya terpaksa buat benda tu. Maksud benda tu, semata-mata saya nak buat ikut keluarga orang lain bawa makanan, saya nak juga. Ha, tapi saya duduk dengan ayah saya macam tu. Ayah saya tak boleh nak. Semua benda ayah saya sibuk. Bunyi apa ni? Oh. Faham. Ada kan? Itu itulah. Ya, oat ni saja penambah. Tak, oat ni waktu saya duduk dengan mak saudara saya, oat ni selalu mak saudara saya beli. Dan saya akan bawa benda ni pergi... Kerja ke? Bukan kerja, pergi sekolah menengah. Ha, dia beza ni sekolah rendah, ni sekolah menengah. Dua-dua tempat berbeza. Okey. Alright. Deep kan? Dia lebih deep pada Arisa tadi kan? Terima kasih. Kita pergi seterusnya. Nasi kan nasi? Mimi kalau Tom Yum, Mimi suka gatah je. Oh, gatah je? So, ni Tom Yum lah? Tom Yum. Mimi buat sendiri ke Mimi beli? Buat sendiri. Wow. Tak takutlah. So kita akan rasa Tom Yum Mimi. Wui, Tom Yum seafood ni. Sekuah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Padu pekat kan? Padu. Ni buat betul-betul padu pekat punya Tom Yum. Kau. Tom Yum kau. Aku bagi siapa nak try. Tom Yum kau. Memang Aiman aku suka macam Aiman. Baik. Aku tak Aiman. Kau duduk seluruh kau puji aku masakan aku kan? Main. Adakah perkara di rumah akan berulang kembali? Tak. Okey. Nah, jarang kan makanan yang banyak-banyak. Makanan ni mi paling lucu lah. Betul, tak lucu pun sebenarnya. Dia okey mi, cuma masin. Masin rasa udang kuat gila. Air udang kuat. Air udang sangat betul. Kuat. Kenapa rasa Tom Yum? Kenapa Tom Yum? Mimi pilih Tom Yum. Sebab dulu mak Mimi akan masak pagi-pagi di sekolah buat bekal Tom Yum. Petang pun Tom Yum, malam pun Tom Yum. Setiap hari Tom Yum. Wow. So sampai mak Mimi bising. Hang ni sampai luk ling pun tak mau pandang dah. Duk Tom Yum je. Mimi nak Tom Yum lah. Tapi bukan mak Mimi yang masak macam ni. Ni Mimi masak lah. Okey. Terima kasih Mimi. Okey. Pergi ke seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa roti canai Afi Hakim? Roti canai. Cerita lagi ni baik. Duduk kampung ni setiap kali balik kampung memang akan lepak kedai roti canai sebelah tu. Kalau tak pun mak selalu nak beli roti ah malam ni. Pagi esok nak roti canai tak buat breakfast. Sebab itulah. Sebab roti canai ni daripada dulu lagi ah. Itulah cerita Afi Hakim tercanai. Terima kasih Afi Hakim. Roti canai belum satu rasa kan? Roti canai ni pi beli hot frozen panas diri dalam microwave. Wait.
panas microwave aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gitu Encik Ana. Orang gitu. Nak atas ganas ni. Dia, dia beza kalau panas diri dengan beli kedai. Dok, tak panas mu? Tak panas. Terima kasih Abi Hakim. Tapi okey lah. Waktu Encik Ana untuk morning aku boleh terima. Wow. Terima kasih Abi Hakim. Sama. Alright. Aku dah nampak dah ni. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, kenapa? Kenapa? Biskut. Okey, biskut ni yoga ni benar. Ya. Okay. Biskut pagi-pagi di sekolah ada MT eh. Okey, ada tech or kan. So kita akan bawa biskut ni cicah ramai-ramai sampai tengah awek. Daripada dulu lagi meminat awek ah. Eh? Oh. Itu jelah. Itu jelah. Tapi kek sedap eh. Kek tapak Sulaiman. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita pergi seterusnya. Okey. Faridah. Ya, di saya buat eh. Jangan kata saya beli ya. Nampak macam beli ya. Alah, saya beli bekas ni. Pack kat rumah. Oh, iya ke? Ya. Ni pun kau buat? Haa. Ya Allah, Dok Faridah. Betul saya supoh, buat. Supoh eh? Ada putih. Ada putih? Haa, ada. Ada putih lah kalau kau panas kan? Aduh! Putih saya buat. Dah kena kacau. Kena kacau? Haa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sejuk eh. Kalau dia panas memang sedap. Betul. Tapi aku rasa kuah agak masin. Sikit agak masin. Tapi nice lah. Ha, kenapa nasi air? Okey, sebab apa pada pilih nasi air? Sebab setiap kali kalau saya demam mesti mu akan buat nasi air pasal dia akan suap. Ha. Faham. Okey. So kita dah tengok Faridah, kita pergi ke seterusnya. Apa ni, Mak? Lagi goreng. Tak mungkin kamu masuk. Eh, hey, masuk? Supoh. Supoh? Haa. Nampak orang berani? Haa. Gentleman, mas. Lagi goreng tak? Ni nasi putih. Nasi masuk diri? Nasi. Beli lah. Eh, tak ada nan nak beli. Haa. Terah dulu, baik. Terakal dengan nasi tu eh? Ah, terakal nasi, terakal nasi. Terakal nasi. Haa, sedap. Gua kau rumah tak? Masak sama ke? Masak kat mak lah. Habis ajar lah, dia masak kali aja apa yang ada. Dah lah? Dah. Wow. Haa, ni tinggal sini ke? Kedek. Kenapa mak? Kenapa daging? Kenapa daging? Sebab dulu masa 2014 masa tu baju besar Kelantan. Lepas tu saya dah dapat, masa tu Mi ada buat daging goreng ni. Lepas tu cukup-cukup lah. Dia tak sempat makan, dia bagi saya makan. Okay, terima kasih mak. Okay, mak. Terima kasih. Mi Zipe. Mi Zipe? Zipe. Alright. Bismillah. Kan kita sama Pia. Pia, apa kan makanan ni, Pia? Kau nak surprise, so aku buka dulu. Boleh, dua-dua. Okey, tu dua, tiga. Uish. 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 Apa nama dia? Cucu daging telur. Cucu sambal telur. Wow. Aku ingat sarding kan ni. Aku gini sarding kan ni. Sedap ni, ibu buat. Okey, tak apa. Aku nak try. Sebab selalu sarding yang aku try. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab terperah. Okay. Spanyol. 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 Spanyol.
sebab dia punya ni terlampau keras, terlampau liat. Ya ke? Ha. Lepas tu telur dengan sambal, aku tak pernah rasa. So mungkin rasa pelik bagi aku lah, telur sambal. Mungkin lah. Ha, kalau aku lebih suka sardin. Tapi ya tahu orang, rasa orang. Cuma yang aku boleh komen, sambal okey je. Tak ada masalah, ini je. Lihat sangat. Okay, apa pun? Kenapa? Kenapa? Sepanjang saya jadi anak perantau, makanan yang paling saya rindu adalah masakan mak saya. Oh. And masakan saya, saya paling craving yang ni. Oh, ya. No. Tapi Pia, Pia kena belajar dengan Mok. Pia sama. Pia sama. Betul. Okay. Alright. Okay, terima kasih Pia. Okay. Sekarang ni, Afiq Jabri. Aku dah nampak sikit-sikit ni. So, jom kita tengok. Sambal garing ibu. Betul? Betul. Dengan telur mata, nasi putih, kicap. Sedap ya? Ambil sambal je. Tapi ni memang aku makan sama aku. Okay, aku pun makan bukan murah. Tapi tekstur telur agak tidak menarik ni. Afiq Jabri. Kering tu. Dia dia sekata, sekata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Jadi ah. Okey lah. Nak katakan lah. Oh, gitu ke sahaja tak? Haa? Dia muka bakar sama garing juga. Tapi okey lah. Ini breakfast meal yang enak lah. Ya, tak heavy. Tak susah nak buat. Betul. Kenapa, Bi? Ha? Kenapa? Sebab last minute. Itu jawab dia. Alright, thank you, Fit Jafri. Alright. Okey. Safwan. Adif. Apple. Why Apple? Okay, sebab untuk tahun ni nak amalkan gaya hidup sihat. Okay, dah. Sebenarnya ni. Patut deh. Last minute. Ada. Sebab ni kalau buka ni kan. Kalau buka ni ada dua kan. Macam satu ni untuk umum. Macam satu ni aku akan kosongkan Mimi je lagi. Oh, gitu. Tayah, mu satu, Mimi satu dah. Aku dah betul. Mu satu, Mimi satu. Cukup. Alright, terima kasih, Mak Wai. Terima kasih. Okay, Amni, tukar masak AI team. Dengan Mickey Mouse punya... Abis jangan terbalikkan. Oh, jangan terbalikkan. Okay. Kiam ni apa kain ni? Yang tofu. Yang tofu beli? Ha? Beli? Tak lah, mana ada? Ya, ada. Betul. Mana dia tofu buat diri? Haa, mana tofu? Minta mana ni? Tak membeli lah? Dah. Sos? Dah, saya buat. Sos buat diri? Sos sedap? Kalau betul buat diri, sedap lah. Kenapa yang tofu ni? Sebab hari ni special dia yang tofu sebab hari ni ibu saya yang masakkan breakfast. Pada tofu ibu ni? Haa. Haa, tu sedap pun. Sedap, sos dia sedap. Sebab yang tofu benda senang kan? Sos dia tu lah. Okay, alright. Terima kasih Amni. Mi goreng. Mi goreng basah. Beli kat mana ni? Hah? Beli kat mana? Hangi terai-terai yang belakang, belanga. Pakih betul ada orang masuk lagi tadi? Haa, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Fah, kau yang ada mesti sedap ke? Aku dap kamu masuk. Haa, dap lah. Mati lah. Dap tu tau apa? Aku ragu. Oh.
Sebab ada taste lah. Ada rasa. Wow. Yeah. Betul be. Hangit cerai-cerai. Tapi hangit lah. Betul lah hangit rasa sikit. Tapi ada rasa lah juga. Panas kok masak eh? Panas. Kenapa? Okay, kenapa mi goreng Ofa? Sebab dulu masa mak saya meniaga pagi-pagi. Saya kecil-kecil. Saya selalu ikut dia meniaga. Lepas tu saya ni. Minta mi goreng ada. Oh. Oh betul lah tu. Okay. Terima kasih Ofa. Kita pergi seterusnya. Atin. Okey, Fatin. Ya. Yeah. Apakah mu pun tukar masuk kot dalam AI ni? Taklah. Mula-mula masukkan mu kalah dah. Okey. Saya dengan Mimi. Okey okey. Alright. So apa yang mu masuk ni? Tak tahu apa nama dia. Saya masak je. Oh ya, benar beli ya? Taklah. Mana ada orang beli jual hot dog dengan telur macam ni? Apa benda ni, Tin? Boleh. Jangan nasi ah, aku tak nak nasi nak ni ah. Dengan tu je. Okey. So maksudnya kau tak tahu apa kau masak? Tak tahu. Jadi tak ada sebab kau masak benda ni? Adalah sebab. Ada sebab. Okey, sekejap lagi ya. Sebab eh. Rasa dengan telur sekali. Rasa dengan telur sekali ya. Bismillah dulu. Mu prank aku buai mu hari ni. Tak, kenapa mu prank aku? Tak. It's prank. Tak care. Aiman Noah. Enggak ada kau? Telur kali. Ha, tak ada dah. Ha. Bapa rupa dia macam sendu molek rupa dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cari kau munyak kat mana? Cuba makan dengan nasi. Minyak masing, rasa sabung. Rasa sabung. Mana ada? Aku rasa dah. Rasa sendiri. Rasa dah. Oh, biar rasa dah. Okey Fatin, kenapa? Ni adalah masakan pertama saya di rumah lama. Oh, patut teruk pun. Ini masak baru. Oh. Time ni tak ada duit. Tak rasa orang masuk benda lagi ni. Oh ya, Fatin, aku wilah 5 jam. Okey. Aduh. Alright. Okey. Terima kasih Fatin. Jom pergi seterusnya. Okay, Aris. Aku tak lihat aja lah mulu. Naga kan saya lho? Apa sedap? Apa kata sedap ameh mu ni, Sa? Sedap, main pira, terang. Main pira. Tunggu, sekejap. Hai, tak boleh gambar dua orang. Tak apa. Sekejap lagi. Try, lepas tu mu komen. Terang, okey Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Kau apa yang nak komen? Tak, saya lelak lah. Sedap lah. Sedap. Tak reput tangan, tetap sedap lagi lah. Ni makanan harian aku kalau di rumah. Oh iya ke? Sebab aku nak. Orang kata aku gemuk eh. Hujung tahun tunggulah. Tapi makan air aku gemuk. Tak, tapi aku air fryer tak guna minyak ah. Oh. Ni untuk protein. Ni kat tu. Bagus Harris. Tak. Terang sikit. Makan nasi hak. Takut. Okay. So sekarang ni saya akan bertukar host kepada Aiman Noah. Hey, Aiman Noah. Sebab saya tak boleh tengok makanan dah. Saya nak jeruk dah tengok makanan ni. Kita pergi ke seterusnya. Okay, Ira. Ya. Yeah. Apa yang Ira masak ni? Kerabu sotong. Kerabu sotong. Okay, saya akan rasa sos dia dulu. Wow. Dia dah perbaiki dia punya sos. Wow. Ada sup, ada sup un. Sedap.
Sedap. Wow. Okay. Okay. Dia tak masam terlalu over. Tak masin. Rasa dia cukup-cukup. Sumpah. Kalau tak cari boleh try lagi. Kejap lagi, kejap lagi. Okay. Okay, ada kisah. Dulu masa saya tadika, Toki saya bawa saya, setiap weekend lah, Toki saya akan bawa saya pergi candak sotong. So, setiap kali weekend lah. So, Toki saya dah tak ada. I miss you, Toki. Fatia, saya percaya kisah Toki tapi saya tak percaya yang dia pergi candak sotong. Okay, thank you, Yaya. Okay. Kita buka mesin dulu. Apa yang dah masak ni? Allah. Dah bertegabur sikit, Man. Bau semalam. Ay, bukan, bukan, bukan. Bau hari ni. Oh, hari ni. Tapi ini clarify saya siap lah beli. Beli? Beli. Sebab, sebab cerita? Bang lewat. Oh, tu je lah. Ah, tu je lah. Ada kisah tak? Tak ada. Tak ada kisah? Tak ada. Ini je paling sempat cari. Ya. Ha. Ayuh, okay, sini 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 sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, beli. 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 Tak ada kisah, beli dan terima kasih. Okey, masih. Mari Aisha. Apa yang Aisha masak ni? Jejemput. Okay. Wow. First time. Teman cuba masakan daripada Isha. Isha, ini jemput ke udara. Balon. Banyak ruangan kosongnya. Okay, makan dulu. Mak. Bismillah. Okey. Dia rasa macam lempeng tapi dijadikan sebagai jejemput. Betul. Gula. Betul. So jimat masa tak perlu nak celup gula. Dia dah letaklah dalam ni gula. Ada kisah? Kisah yang gini, benarnya. Masa dulu, ni adalah makanan first yang aku makan time baby. Ha? Time baby? Tak logik. Kan sebelum kita goreng dia, dia cair. Ha, itulah aku makan. Oh, yang sebelum goreng tu? Ha, ya betul. Oh, patutlah. Okay, thank you. Bengkak ya bibi? Iya. Wush. Ini lain daripada yang lain. Betul. Serius? Hmm. Not good. Okay. Buat ini gitu? Ya. Siap? Boleh saya cuba ya? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dia tengok ni. Kata sedap. Okay, belum? Hmm. Makan sedap. Kau besar tu. Okay, belum? Mesti ada kisah ni. Sebab dia tak ada sos, tak ada apa. Dia kosong. Okay, apa kisah dia, belum? Kata dia simple je. Sebab ni nugget ni aku buat ni sebab aku tengok kepada adik aku. Masa-masa kecil aku makan ramai-ramai nugget dengan adik-adik aku lah. Tapi sekarang ni dorang masih kecil lagi juga. Sama je, tak sah-sah. Oh, tak sah-sah. Okay, lho, makan lho. Lama. Ikut. Makan, sorry. Putu bambu. Ni bukan kau kain lak mutu. Tak.
Maaf, Man. Baik. Bekas saya tak seberapa. Baik. Mesti ada, mesti ada. Okey, sebab apa? Sebab apa tu? Bekas ni daripada saya sekolah tadika, pergi sekolah dengan basika. Bekas, nak beli bekas pun tak mampu. Hanya berbalut dengan tisu. Tapi sekarang upgrade 2024. Biasanya biskut kering, ini biskut gula. Upgrade sikit. Ini balut dengan kain. Balut dengan tisu, pergi sekolah sampai sekolah menengah. Setiap orang ada cerita dia sendiri, tapi sebab ke ni aku macam kain ngelap mutu tak nak makan. Memeh, tak payah makan. Aku makan boleh, tak payah orang lain lah. Okay, alright. Terima kasih. Okay. Right. Okay, satu, dua, tiga. Leh. Makan leh. Eh, murah makan. Aku dah tak boleh tengok dah. Bubur. Bubur. Bosan. Mari sini murah makan. Mari. Mari, 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 mari. Mari. Aku nak suap ni. Mari. Bubur. Makanan saya. Makanan kau. Kau suka bubur. Ha, kau try. Tapi abang kena rasa benda saya. Tak, aku suap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa kau suka. Bubur kosong. Sedap saya beli lagi. Iman. Yo. Bubur. Lagi lagi. Bubur. Apa aku masak dia lagi? Bubur. Macam mana rasa dengan dia? Dia lebih masing. Sumpah masing. Mungkin Mimi abang rasa macam mana Mimi punya? Masing. Masing. Ni lagi masing rasa. Apa yang saya rasa? Rasa sikit bang abang. Sikit je. Tanda. Weh. Tanda. Okey, kenapa bubur ni, Man? Okey, bubur ni jujur lah saya cakap. Ni first bekalan daripada isteri saya. Oh, okey. Okey, sebelum kita kahwin lah. And then masa tu Man nothing. Man tengah struggle. So tak ada kewangan apa semua. So dia bekalkan Aiman bubur dengan telur je. So walaupun nampak kosong, tapi Aiman rasa hargai sangat-sangat. Alhamdulillah sekarang ini. Ni Man jujur, Man masak sendiri. Okay. Masak-masak dia sedap. Masak-masak siap dah sedap tak? Okay, terima kasih. Terima kasih Aiman Noah. Okay. Okay guys, jadi kita dah tengok semua bekal yang diorang bawa. Dan bagi aku, bekal yang paling sedap adalah bekal Arisa. Bekal ayam QP dengan udang garlic butter. Nah, itulah yang paling sedap. Saya rasa itu sahaja konten kita. Jadi siapa nak makan, bolehlah nak cuba masakan-masakan mereka di atas ini. Silakan. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Selamat.